warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman lainnya ingin membagikan pengalaman kita, yaitu mendaki ke Taman Nasional Gunung Gede Pangrango beberapa waktu lalu. Namun sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe kanal akun kami terlebih dahulu agar selalu update dalam setiap perkembangan kami. Oke, kita baru sampai di pos Simaks ini sob. Sebelum kita berangkat, kita harus utamakan terlebih dahulu untuk berdoa agar perjalanan bisa nyaman dan tenang. Doa mulai. Doa selesai. Woi, kada woi. Mars kuy. Ya. Nah, kita baru sampai pos 1 nih sob. Tadi kita dari base camp itu jam 4 sore dan baru sampai pos 1 itu jam 4.45, yang berarti perjalanan memakan waktu 45 menit. Di sini kita mau rehat sebentar buat makan, minum, ngerokok dan segala macamnya. Karena tadi kita enggak sempat buat makan di base camp dan sekaligus kita mau lihat dulu pemandangan di Telaga Biru. Inilah jembatan kayu yang berada di tengah hutan, yang mempunyai panjang sekitar kurang lebih 500 meter. Dan jembatan ini dibuat pada tahun 2010 oleh pengurus Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Bayangin aja sob, kalau gak ada jembatan ini, kita semua pasti bakal susah payah buat ngelewatinnya. Gak kebayang yang dulu ngedaki lewat jalur ini sebelum jembatan ini ada. Salut benar. Kembali bersama channel saya. So, kita baru sampai di pos panjang cangan, yang posisinya itu ada di pertigaan untuk ke jalur Curug Ciberem dan ke jalur mendaki. Tadi kita berangkat dari pos 1 itu jam 5 sore dan ini baru sampai jam setengah 6, yang berarti kita hanya memakan waktu 30 menit. Gue sama yang lainnya mutusin mau rehat dulu di sini karena udah sore banget dan mau masuk waktu maghrib juga. Dan sekalian juga kita semua mau ngerokok, ngopi-ngopi, ngemil,
dan sholat maghrib terlebih dahulu nih, sebelum melanjutkan perjalanan. Ya, sekaligus buat menikmati dulu perjalanan. Video lah. Kan emang video. Oh, video. Enggak, enggak lah, enggak lah, enggak lah. Enak gitu. Sejap. Sejap dong. Mulai. Mulai. Makaroni buatan siapa nih? Uwa Palam. Dua pernah ngambil? Hah? Dua. Dua lah. Airnya kan lagi ya? Iya sih. Oh, ngerti. Yang halusinasi itu bentuknya. Sangkene peting ngobrol-ngobrol. Ajan kedengen mau enggak di dia? Untuk kesannya. Gila dengen lah. Masan ngadet, masan ajan. Yang tadi ya, yang tadi juga. Bing, makan guys atau kita tuh. Enak, enak. Pelan, pelan, pelan. Buka deh lama. Lama, aku udah duduk. Macam nggak ganggu jat air ya? Kalau kita minum air, perlu nggak pan? Langsung air di kita udah mau minum air sek. Ih, enggak ingat ya, rada ngalangan. Apa ini makin ahem? Ini makanya ini buka dia masalah nama. Itu bisa... Ini itu tuh masalah, apa yang mau tunggu? Oh, iya, po. Tutorial makan makaroni, Im. Terus orang pasti pas sendari, Im. Pertama-tama kita lihat bolongnya ada di mana. Kemudian, kita makan lah. Bisa kalian lihat penampilannya seperti ini. Tidak bagus tapi rasanya enak. Guys, kita baru sampai kandang badak. Perjalanan masih jauh, guys. Bulu kukanya. Mantap. Sarap itu? Pendaki cantik. Nampaknya terdengar suara pendaki cantik. Baluruh ya, ada aroma sangat merdu. Ada aroma pendaki cantik baluruh. Ayo ya. Nyender lah kau ya. Guys, pendaki cantik. Selama ini perkiraan ini harus. Ayo, tinggal dulu. Ayo balik. Ngopi dulu. Ngopi dulu guys. Guys, kemarin bersama saya di Mitra, channel YouTube kita. Semua bang mana tu? Depan supaya kita jadi resep. Mantap kopi Leo tak? Kopi Leo mantap. Mantap. Guys, ini celana pelarian. Kalau celana utama basah. Tanam, tak. Sekarang ini udah payet ini. Nah, sudah mulai.
Safe aman, Wan. Safe aman. Kita iyo. Kadieu heula katemu ngasakan bae kadieu. Jadi ieung. Asup mah. Mah, mah dua we. Dua we engke anu duaan terakhir. Hai guys. Ketemu bersama saya lagi Billy Putra. Saya Yusuf Joseph Analam Arman. Ini dia. Ini tamu agung kita. Jamar Haim. Halo guys. Ini kota gue Jamar Haim, Jamar Haim. Kerang apa mak? Guys. Itu ada Bang Aung. Bang Aung lagi berkemas. Kita masih di kandang badak, guys. Bentar menuju atas. Atas mana? Atas mana? Oke nih sob, kita udah mulai lagi perjalanan kita untuk menuju ke puncak. Dan perkiraan kalau dari kandang badak ke puncak itu memakan waktu 2 jam biasanya. Tapi karena kita orang-orang santuy, jadi kita ngedaki santuy sekalian menikmati perjalanan supaya kita bisa canda untuk seenggaknya menghapus rasa lelah kita. Itu pun kalau bisa ya. Guys, saya berlokasi di Gunung Gede. Terus, ikuti saya. Halo guys. Terbalik. Tadinya kita mau nyoba naik lewat sini, tanjakan setan. Hanya saja isi tas masih pada penuh, jadi rasanya kurang memungkinkan. Jadi kami putuskan untuk putar arah atau balik lagi. Kita lewat jalannya yang satunya lagi. Oke, mars kuy, mari kita skuy. Semua akan cerat pada waktunya. Thank you.
Thank you.